tulang raksasa. Nah ini dulunya itu banyak tulang yang utuh Kang, cuma sudah diambilin orang Kang. Iya, iya betul betul betul. Lah ini mungkin buat ini untuk hiasan rumah mungkin ya kan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama ya. Kali ini kami berada di Kecamatan Lengkong ya, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, tepat saat ini kami berada di areal pegunungan atau areal bukit atau pegunungan ya. Kita berada di tengah-tengah ladang jagung. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mereview sedikit ya. Kemarin dapat info bahwasanya di tempat ini itu ada balung buto atau balung raksasa ya pada zaman itu, atau balung kala kalau orang menyebut zaman itu ya teman-teman. Oke, tetap ikuti perjalanan kita atau vlog kita kali ini, di ekspedisi kita kali ini di tempat ini ya teman-teman. Ada di masih di area Desa Bangle, Lengkong Nganjuk ya. Jadi kita berada di areal pegunungan di lahan milik warga, yaitu lahan jagung ini teman-teman. Nah, saya mencoba untuk mana Kang? Loh. Ini tuh Kang balungnya Kang. Oh, berarti lo iya Kang. Lo iki sungune Kang. Lo asli balung. Kang. Tuh. Iki sungune buta kok lak ngene sih, duwe sungu ngene lho. Tapi asli balung ini. Tapi fosil bau. Nah, ini yang dinamakan dengan balung buto, teman-teman ya. Itu balung buto ini. Desa mana? Kecamatan Lengkong, desanya apa, Mang? Bangle. Logawi. Ini apa mungkin Kang? Iya Kang, balung pers ini Pak, ini bener-bener tulang ini Kang. Loh, iya Kang, loh. Bener-bener tulang ini Kang. Kelihatannya gigi ya, gigi buto ya. Giginya mungkin ini. Gigi tuh Kang, Kang. Raksasa memang. Raksasa itu kan. Kita benar-benar ada yo, bukan dongeng yo. Bukan dongeng. Balung buto. Tulang raksasa ya. Nah ini dulunya itu banyak tulang yang utuh Kang, cuma sudah diambilin orang Kang. Iya, iya betul betul betul. Lah ini mungkin buat ini untuk hiasan rumah mungkin ya Kang ya. Iya, bicara orang kecil kecil lo Kang. Ya ini kayak balung remek gini Kang ya. Balung remek. Nah, iya. Ini kelihatan anunya ini apa? Punggung mana? Tulang ekornya sebesar ini yo. Iya tuh Kang, iya Kang. Betul betul Kang. Tapi ini tulang raksasa beneran yo. Tapi kok ada kayu mungkin jangan-jangan sama. Betul bukan. Kayak bukan. Telinganya ini. Nah, loh, ini kopon ini. Dan fragmen tengkoraknya ya. Betul. Nah, jadi di sini masyarakat mengenalnya dengan balung buto. Balung buto. Balung itu tulang, buto itu raksasa. Kala. Kalau bahasa Indonya itu kala ya. Abot-abot. Ini lo persis Kang, lo Kang. Ini namanya balung buto ini teman-teman ya. Nah,
mungkin ya orang-orang dulu itu besar-besar ya Kang ya. Zaman-zaman kira-kira zaman apa Kang ya? Apa Kang? Zaman lidah ini. Kaki gigi itu kan? Kaki gigi itu. Lidah kalau gigi kan runcing kayak tadi. Lidah. Kuku, kayak kuku ya? Kuku, Kang! Kuku itu? Kuku, Kang! Bukan lidah, Kang! Kukunya, Kang! Kukunya buto ini. Bayangkan, yo. Kukunya raksasa itu dibesar ini. Loh, iya, kuku. Betul, betul. Kukunya raksasa luar biasa sekali. Sebesar ini, Pak. Ketika cari yang lainnya, ya. Karena ini banyak sekali. Full, Kang. Full ini, Kang. Full. Nah, ini malah seperti tulang panggul. Tadi tulang bokong ya, panggul atau tulang bokong. Apakah ini juga bokong tulang buto? Buto? Buto raksasa. Buto, Kang. Balung buto. Tuh, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali pecahan-pecahan dari ini, apa? Pecahan-pecahan dari tulang ini, teman-teman ya. Tulang ibu banyak ini. Nah, iya. Apakah ini dulu waktu pembakaran itu, Kang? Loh, ini kayak lidah ini. Sini kayak lidah ini. Iya. Yeah. Nah, sebenarnya dulu tuh di sini tuh utuh, Kang. Utuh banyak yang seperti tulang-tulang ya, itu. Bentuknya persis tulang, Kang, ya. Kenapa masyarakat menyebutnya dengan balung buto? Balung itu tulang kalau bahasa Indonesianya, ya. Dan diambil orang satu truk gitu, teman-teman, ya. Buto itu raksasa. Raksasa. Ini loh, kelihatan itu loh. Apa namanya? Yes, pokoknya tulang, tulangnya, ya, tulang-tulang. Tulangnya yo. Ini sampai ke dalam loh, Kang. Loh. Sampai ke dalam, Kang. Loh, Kang. Loh, Kang. Banyak, Kang. Loh. Raksasa, Kang, berarti Kang ya dulu, Kang. Mau diambil buat apa yo? Bahan apa yo? Untuk ini mungkin, Kang, untuk apa, bukan ya? Untuk hiasan rumah, rumah gitu, atau ya? Untuk akuarium, Kang. Loh, rompal-rompal iki nyatu lho, Kang, asli ini. Ya coba lho. Ini bentuknya jelas, Kang, bahwa ini tangannya, ini pahanya. Betul, betul. Jelas, Kang. Karena termakan zaman ya, sehingga sudah pada pecah gitu ini. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Hanya itu ngumpul gitu, Kang. Tuh, Kang. Tuh. Ini real ya, bukan batu, tapi memang lebih ke fosil ini, teman-teman ya. Pakai lho, Kang. Coba ini. Eh? Loh, ini loh, Kang, ada lubangnya, Kang, Mamban, Kang. Lubang. Enggak tahu itu. Bekas kena panah mungkin ya, waktu bertarung ya. Bisa jadi. Waktu, bisa jadi mungkin waktu bertarung kena panah gitu loh. Lubang ini loh, di ini bisa buat jimat ya mungkin ya. Ini kalau buat kacamata ini tembus panjang. Nah itu loh, lurus tuh kok pegawai dia kena tuh tembus panjang. Loh, ngeri teman-teman, ngeri ternyata teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini berada di areal tanaman jagung ini, ya. Kita bersama teman-teman ya, Damagalo TV. Kuno Brono, pembuatan pring, telusuri Nusantara, warisan kuno, Majapahit Study Club, Jatikalen TV, vlog recehan, Petung Sewu, telusuri Nusantara. Banyak lagi teman-teman ternyata tadi ini. Ini yang bener-bener balung buto temen ini ya, real ini ya. Ini adalah dulunya merupakan sebuah tulang ya, bener-bener tulang ini yang saat ini membatu ya. Ini terbentuk jutaan tahun yang lalu ya. Coba cakra panorama, ngeri. Ini loh. Lu Kecamatan Lengkong, Kang. Desa apa tadi? Logawi, Desa Logawi. Nah, ini adalah tulang belakang ini. Ini adalah tulang belakang ini, teman-teman. Ternyata banyak sekali ya ini. Full ternyata di sini tuh, ya.
full tulang ini ya. Banyak berbagai pecahan tulang dari buto. Nah, ini juga ini ya. Ini apa ini ya? Oke, teman-teman ya. Geger tulang punggung dah. Tulang punggungnya raksasa. Geger punggung. Oh ya, tulang punggungnya raksasa. Nah, kita di areal ini ya. Ini menjadi protol-protolan. Komik udah. Mali ya. Nah, ini dulunya itu sempurna full berbentuk tulang ya. Tetapi diambil oleh orang ya, teman-teman. Diambil oleh orang dan kemudian ya tinggal pecah-pecahan segini, remi-remian seperti ini ya, teman-teman. Banyak tinggal pecah-pecahannya aja. Remi-remian seperti ini ya bahwasannya. Seperti ini ya. Ini adalah full tulang. Full tulang gitu. Nah, ini kemarin dapat info dari masyarakat dan kita langsung ke sini. Coba ini apa ya, teman-teman ya? Loh. Unik ya, unik batu-batunya, batunya unik. Tuh, oh. Tulang ini masih tekstur tulangnya kelihatan ya, nah, ya, benar-benar kelihatan ya. Ini loh, tekstur tulang kelihatan banget ini, teman-teman. Mari, cemeri-meri. Nah, ini dulunya itu utuh ya, tapi sudah hancur ini karena diambilin orang, diambilin masyarakat satu mobil ini. Satu truk lah ya. Truk ya. Yang besar-besar itu, Bang. Yang kecil-kecil gini, lihat loh itu. Kayak opo lo. Ini lo. Salah satu tulang kan, tulang doi. Jadi buta itu kalah raksasa. Mungkin dulu raksasa itu dikutuk ya, kutuk sama pendeta atau sama resi ya pada zaman itu, sehingga membatu seperti ini ya, teman-teman. Ini real tulang. Oke ya, teman-teman ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya Nusantara.